TV KPM. Hai semua, assalamualaikum. Selamat petang. Nama saya NISA Nisa. Anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Untuk kelas Mahir petang ini, tentunya ada satu lagi mata pelajaran yang sangat-sangat menarik untuk kita sama-sama pelajari. Tetapi sebelum itu kan, Nisa ingat kepada anda semua, penting untuk kita jaga keselamatan diri kita dengan memakai pelitup muka, dengan kemas dan bersih dan betul sekiranya ada keperluan penting untuk kita keluar rumah. Jika tiada keperluan penting, tak mengapa, duduk sahaja di rumah dan kita perlulah menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda menggunakan gel pembasmi kuman. Baiklah, tadi Nisa ada sebut, hari ini kita ada satu subjek ataupun mata pelajaran yang sangat-sangat menarik untuk kita sama-sama belajar dalam kelas Mahir. Jadi jom, kita persilakan cikgu kita yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini, Cikgu Nur Hayati. Silakan cikgu, apa khabar? Apa khabar semua? Assalamualaikum. Alamak. Kenapa Nisa ni cikgu? Ya Allah, cikgu. Cikgu, tak ada apa-apa? Alhamdulillah tak ada apa-apa. Tapi kasut saya lah Nisa. Ya. Dah rosak dah ni. Alamak, itu yang saya tak boleh, mungkin tak boleh berdiri dengan seimbang ni. Alamak, kasut dah rosak. Kita ada kelas ni cikgu. Alamak. Tak apa cikgu. Saya rasa saiz kita macam sama je cikgu. Saya ada kasut lebih. Saya boleh kongsikan dengan cikgu. Jadi sebelum kita beri cikgu, sementara kita nak bagi cikgu pakai kasut baru. Baik. Jom kita sama-sama tonton profil guru ini. Pandanglah, lihatlah kasut cikgu yang cantik. Dah tukar kasut baru. Kasut yang rosak tadi, yang dah tak seimbang tadi, kita boleh letak ke tepi cikgu. Ya, sekali lagi, jom. Ya, kita persilakan Cikgu Nur Hayati binti Sulaiman yang merupakan penolong kanan pendidikan khas Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis Banting, Selangor. Apa khabar, cikgu? Assalamualaikum. Alhamdulillah, Nisa. Baik. Ya, seronok saya hari ini, cikgu, kerana saya tak sabar-sabar dengan subjek kita pada hari ini, iaitu pendidikan khas pendidikan seni visual. Saya juga ingin mengalung-alungkan kehadiran guru bahasa isyarat kita, iaitu Nur Farazilah Abdul Rahim yang merupakan guru pendidikan khas dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam yang akan bersama-sama dengan kita sepanjang episod ini bersiaran. Baiklah, cikgu. Ya. Saya nak tanyalah, apa agaknya kena-mengena topik ataupun gimmick yang kita telah lakukan tadi, kasut yang rosak tadi dengan mata pelajaran kita. Tetapi sebelum itu, saya nak jemput cikgu untuk kita sama-sama sanitasi tangan kita mengikut norma bahasa. Harus, silakan cikgu. Baik, terima kasih Nisa. Baiklah, kemudian giliran saya cikgu ya. Okey. Okey, dalam pada kita tetap menjaga penjarakan fizikal di sini. Jadi saya ingin jelaskan kepada para penonton di rumah, Cikgu Nur Hayati dan Cikgu Farazilah akan membuka pelitup muka mereka kerana ini penting untuk rakan-rakan murid-murid pendidikan khas, terutamanya masalah pendengaran, untuk melihat gerak bibir guru-guru ini bagi lebih memahami sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya nak persilakan Cikgu Hayati. Terima kasih. Untuk buka pelitup muka, dan sekiranya anda perlu membuka pelitup muka, jangan lupa simpan di dalam bekas yang bersih. Sekiranya pelitup muka anda masih boleh digunakan. Yang penting tidak melebihi penggunaan 8 jam. Baiklah. Saya rasa kita dah bersedia dengan subjek kita pada hari ini, di mana tajuk kita adalah bahasa seni visual, prinsip rekaan dari segi imbangan. Ya, betul. Saya rasa mesti ada kena-mengena dengan apa yang kita lakukan tadi. Kasut rosak tak seimbang, betul tak, cikgu? Ya, Nisa. Kasut rosak itu menyebabkan saya pun berdiri jadi tak seimbang. Hampir terjatuh saya tadi. Mujur, saya dah dapat kasut baru. Ini Nisa nak bagi saya ke ataupun pinjam saya macam ini? Saya bagi hadiah lah, cikgu. Oh, sempena datang ke kelas Mahir. Baik. Nisa, ya, saya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan seni visual bertajuk imbangan. Ya. Nisa tahu tak apa itu imbangan sebenarnya? Imbangan yang saya faham,
kalau tak seimbang kita pun jatuh. Ha-ha. Kita pun macam pening-pening macam tu cikgu. Ya, betul tu ya. Itu kalau diri kita lah kan manusia. Okey, dalam seni visual ini, imbangan ini merujuk kepada sesuatu gubahan. Gubahan. Okay, sesuatu gubahan, sesuatu gubahan yang ada berat dia berlainan. Yeah. Kemudian gubahan itu pula menimbulkan tarikan ya. Dan imbangan ini juga mempunyai kesamaan ataupun keserataan. Nanti kita akan belajarlah seterusnya berkaitan dengan imbangan ini. Wah, saya pun tak sabar. Saya kira ada banyak perkara yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita, betul tak cikgu? Ya, betul. Contohnya macam mungkin saya bagi cadangan cikgu ya. Contoh macam kenderaan perlu seimbang. Betul. Kalau cawan ke pinggan ke perlu seimbang. Kalau tak cawan tu saya letak je dah jatuh. Ya, betul. Ya. Okey, apa lagi? Apa lagi ya? Saya tengah fikir ni cikgu. Kalau tengok apa yang ada dekat sini lagi. Okey, apa yang ada dekat sini saya lihat semua barang-barang yang ada di rumah mungkin frame gambar, mungkin teko, piala dan sebagainya semuanya perlu seimbang. Semua ada keseimbangan. Cuma dia ada jenis keseimbangannya sendiri. Ada jenis-jenis keseimbangan. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut untuk kelas Mahir kita pada hari ini, kita akan berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali menonton Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan kita akan teruskan sesi kelas kita dengan Cikgu Nur Hayati dari SMK Sungai Manggis Banting serta dibantu Guru Bahasa Isyarat Cikgu Farazila. Jadi jom Cikgu kita teruskan apa yang kita nak belajar hari ini. Silakan Cikgu. Baik, kita nak belajar mengenai imbangan tadi dah tahu kan. Jadi Nisa, Nisa boleh tengok tak apa yang ada di depan kita ni? Cuba tengok label yang Cikgu letakkan di depan ni. Banyaklah Cikgu, ada gambar, ada barang dan saya ada lihat beberapa label cikgu. Cikgu nak suruh saya buat apa cikgu? Cuba Nisa bacakan label. Baik. Kita ada label alam semula jadi, kita ada label karya seni dan di sebelah saya ni objek buatan manusia. Betul tu. Tadi masa di mula-mula tadi saya ada maklumkan bahawa semua bahan ni ada imbangan. Ya, betul. Ya, ada imbangan. Kita ada dua jenis imbangan sebenarnya ni saya iaitu imbangan simetri dan juga imbangan tidak simetri. Tidak simetri. Jadi kita cuma nak tengok nanti ni dalam semua objek dan juga kad gambar ini mempunyai imbangan simetri, simetri ataupun imbangan tidak simetri. Baik. Jadi kita akan buat satu aktiviti juga nanti. Aktiviti, baik. Okey, aktiviti macam mana kita nak menentukan imbangan simetri dan juga imbangan tidak simetri. Tidak simetri. Baiklah. Okey, sekarang cikgu nak terangkan apa itu imbangan simetri. Imbangan simetri ini adalah imbangan ataupun imbangan yang terdapat pada gubahan. Ini semua kita panggil gubahan ya. Sama ada alam semula jadi ataupun objek buatan manusia, itu adalah gubahan. Imbangan simetri ini dia sama di kedua-dua belah bahagian, kiri ataupun kanan. Dan, ataupun atas dan juga bawah. Imbangan simetri ini biasanya lebih stabil. Nampak lebih kukuhlah. Dan imbangan simetri ini juga dia seolah-olah seperti mempunyai pandangan cermin. Mira pernah tengok wajah dekat cermin mesti hari-hari kan? Saya tengok cermin cikgu. Saya nampak macam wajah Syamira Nazir. Mira, kita merindui anda. Nisa di sini. Itulah, saya pun rindu dekat Mira kan. Tak mengapa cikgu. Jadi sekarang ni tak apalah, Nisa pun okey juga kan. Jadi hari ni bila kita tengok imbangan simetri tu, bila kita tengok cermin kan sama muka kita. Ada tak tiba-tiba keluar muka Aiman ke? Takutlah cikgu, kalau keluar muka Aiman saya rasa saya perlu tukar cermin tu. Jadi itulah imbangan simetri, apa yang kita nampak itu sama. Di kedua-dua belah bahagian, kiri dan kanan ataupun atas dan bawah. Apa pula imbangan tidak simetri? Imbangan tak simetri, kalau yang simetri dia seimbang atas, bawah atau kiri dan kanan. Kalau tak simetri mesti dia tak sama cikgu kan? Ya, betul. Dia berlawananlah. Dia tidak simetri, jadi tak sama pada kedua-dua belah, kiri dan kanan ataupun atas dan juga bawah. Okey. Mira dah faham? Ya.
ada dua apa ni jenis imbangan. Ya. Cuba Mira ambil salah satu gambar dekat sini. Cuba Mira bagi tahu cikgu imbangan apa tak? Saya akan pilih gambar yang paling dekat dengan saya. Okey, Nisa rasa ini okey, ini adalah gambar kapal terbang. Saya rasakan cikgu mestilah kapal terbang kena seimbang, imbangan simetri. Betul. Bagus. Pandai Mira. Okey, sebab apa kena ada imbangan simetri pada kapal terbang? Sebab kalau dia nak terbang ataupun nak mendarat, dia stabil dan selamat. Ya, betul. Dan buatannya pun mestilah kukuh kan? Betul. Kalau tak kukuh macam mana pula kan? Baik, hari ini kita nak buat satu aktiviti yang magic sikitlah. Magic? Magic. Wah, seronok kan? Dia seni ni dia banyak magic tau. Ya. Okey. Boleh tak Mira berada di dekat dengan saya? Baiklah, saya akan masuk ke belakang untuk bersama-sama dengan cikgu. Nisa akan bersama-sama dengan Cikgu Hayati untuk kita lakukan aktiviti magic yang Cikgu Hayati nak tunjukkan kepada kita. Ya, betul. Baik, kita nak tentukan sama ada sesuatu gubahan itu mempunyai imbangan simetri atau imbangan tidak simetri melalui garisan paksi. Garisan paksi. Yes, garisan paksi. Garisan paksi ni adalah garisan tengah. Simple ataupun mudahnya kita nak buat satu eksperimen, satu magic show. Kita perlukan sehelai kertas lukisan. Kertas lukisan bersaiz A3. Ya, A3. Kemudian kita perlukan warna. Warna air saja Mira ya. Okey, baiklah. Warna air. Adik-adik juga boleh cuba di rumah aktiviti yang kita akan lakukan. Mungkin boleh gunakan apa-apa bahan di rumah. Pembaris dan juga pen penanda. Baik. Mira nak warna apa? Saya nak warna merah. Merah. Okey, saya bagi Mira merah. Baik. Mula-mula kita kena lipat dua. Minta maaflah. Saya panggil Mira je tadi. Betullah saya rindu dekat Mira sebenarnya. Saya pun rindulah Kak Syamira Nazir. Baik, kita lipat dua. Nisa, ya Nisa. Saya. Saya dah lipat dua, cikgu. Okay, gini ya. Kita lipat dua ni sama kan? Ya. Dua-dua belah ni Nisa. Sama. Baik, kemudian kita akan gariskan. Saya garis dulu boleh? Boleh, cikgu. Saya guna pen penanda berwarna hitam. Memandangkan musim-musim PDPR ni rakan-rakan, adik-adik tak boleh keluar dari rumah, tak mengapa kita boleh lakukan aktiviti ini di rumah sahaja. Baik, Nisa boleh garis. Okey, saya akan gariskan kertas saya yang saya telah gariskan pelipat di bahagian tengah tadi. Cikgu dah siap di sini. Okey, ini garisan. Oh, alamak. Ini garisan saya, cikgu. Boleh. Okey, baiklah. Ini garisan saya. Okey, saya garis putus-putus, Mira garis penuh. Garis ada masalah ya. Okey. Sekarang ni kita ambil warna. Okay. Kena goncang sikitlah ya Mira sebab warna ni dia ada cecair yang apa ni ya untuk memekatkan dia. Baik. Kita titikkan pada sebelah bahagian saja Mira. Oh. Jangan letak pada dua-dua belah bahagian. Baik. Okay. Sebelah bahagian saja. Jadi saya nak pilih warna hijau lah ya. Ya. Okey, kita goncang dahulu sekiranya adik-adik ada warna pewarna macam ni di rumah boleh lakukan ataupun gunakan apa-apa pewarna biasa pun tak mengapa. Saya akan titiskan di kertas saya. Ya. Okey. Okey, saya nak letak tiga warna ajalah Mira. Saya akan ambil warna kuning pula. Okey. Okey. Kemudian saya boleh rapat nak sikit, rapatkan ya, baik. Rapat sikit dekat. Tak apa, tambah lagi warna. Tambah lagi warna pink. Tambah lagi warna warna pink ya. Dekat dengan garisan tersebut. Itulah saya sebut Mira lagi, Tak mengapa cikgu. Tapi saya sedar ni saya sebut Mira Mungkin wajah Nisa sesuai dengan nama Mira kot. Saya akan tukar nama saya jadi Mira Nisa. Mira Idora? Mira Idora pun boleh. Okey. Dah ya? Jadi kita lipat. Okey. Oh, kita akan lipat saja ya. Yes. Okey, ini adalah ni. Lipat dan gosok. Gosok. Okey. Gosoklah keseluruhan tu. Gosok. Baik. Apa agaknya akan berlaku ya bila kita lipat kemudian kita gosok? Saya tertanya-tanyalah. Ya. Okey. Okay, dah cikgu? Boleh? Saya dah ready cikgu. Boleh kita buka? Satu, dua, tiga. Wah. Tengok apa berlaku. Wah. Magicnya. Cantik tak? Cantiknya. Rupanya seperti? Macam bunga pun ya juga. Ya? Macam saya punya macam rama-rama. Ya betul kan. Mungkin kita boleh mengandalkan seperti bunga, seperti rama-rama. Tapi yang penting bila kita tengok ni, sama tak pada kedua-dua belah bahagian?
saya tengok cikgu punya magic, samalah cikgu. Sama ya? Ha, rata aje. Sama macam saya kan? Punya hasil okay. kerja. Sebelah sini ada warna orange. Di sini pun ada warna orange juga. Ya? Yeah. Sama sahaja. Jadi ini menunjukkan imbangan simetri. Simetri. Imbangan tidak simetri. Kalau kita nak tengok imbangan tidak simetri, cuba Amira terbalikkan sebahagian. Terbalikkan. Maksudnya lipat ke belakang. Okey. Okay, saya pun akan lipat ke belakang. Okey. Ini seolah-olah seperti rama-rama sedang terbanglah kan? Ya. Okey, kita tengok ya. Pada aku. Okay. Saya punya hampir-hampir sama. Tapi Mira punya sama tak? Ya, kalau saya rama-rama punya... tak sama lah. Tak sama. Tak simetri. Ya, jadi ini adalah imbangan tidak simetri. Okey, boleh? Kalau yang ini simetri. Ya. Wah, seronoknya dah lah cantik. Nanti boleh buat balik nanti ya. Saya akan letak kat bilik saya daripada kita nak buat magic terus jadi hasil seni di mana ianya imbang secara simetri. Betul. Baiklah, seronoknya. Seronok kan aktiviti seni ni. Nanti. Jadi kita kena tengok seni. Mira kena tolong cikgu lah, okey? Nisa kena tolong cikgu lah. Boleh, okay. Saya ini memanglah sekejap Mira, sekejap Nisa kan. Jadi Nisa kena tolong cikgu. Baik. Ada dua bekas. Tengok dekat bawah sana. Okey, saya ada bekas plastik yang telah dilabelkan yang ini. Kita letak di atas meja ya, Nisa. Simetri. Okey, saya akan letak di tengah-tengah. Diharapkan rakan-rakan di rumah nampak. Okay. Dan saya ada bekas plastik yang kita telah labelkan sebagai imbangan tidak simetri. Ada dua. Okey. Okay, sebelum cikgu nak minta Nisa bantu cikgu, baik. Kita tengok dulu bahagian depan ni. Katalah cikgu ambil satu daripada alam semula jadi. Cikgu ambil buah betik ni, cikgu nak nilai dulu. Baik. Ya. Dapat ke tidak tadi imbangan simetri dan juga imbangan tidak simetri. Okey, buah betik ni tadi kita boleh nampaklah sebab pada kertas lukisan ni kita buat garisan. Betul. Okey, kalau kat sini tak ada garisan paksi ni Mira, Nisa. Ya. Jadi buah betik ni mempunyai imbangan simetri atau tidak simetri? Saya rasa kalau kita potong di tengahnya, buah ni macam simetri. Tapi saya tak pastilah, cikgu. Sebab dia ada berlekuk pula. Betul. Kan? Betul. Jadi dia mempunyai imbangan yang tidak simetri. Tidak simetri. Baik, boleh bantu cikgu? Boleh. Okey, kita kategorikan bahan-bahan dan juga kad di atas ini. Sama ada mereka semua bahan ataupun objek ini mempunyai imbangan simetri ataupun imbangan tidak simetri. Okey. Boleh bantu cikgu? Saya akan lihat yang ini imbangan simetri. Yang pertama tadi yang mestilah yang saya jawab tadi, kapal terbang. Saya akan masukkan kad gambar kapal terbang di dalam. Kemudian saya rasa tayar ni pun ada imbangan simetri cikgu. Ya, betul. Imbangan simetri. Okey, baiklah. Saya rasa okey, lagi satu kenderaan, kereta sebab alamak, kalau tak ada kereta, kalau kereta tak seimbang, habislah kita. Baiklah. Kan. Saya akan masukkan di dalam ni. Apa lagi? Apa lagi yang seimbang ya? Saya lihat bagaimana dengan tanglung. Tanglung ni kan cikgu, kalau saya bayangkan ada garisan paksi di tengah-tengah, simetri cikgu. Ya, betul, simetri. Ya, yang ini pun simetri, jadi kita masukkan di dalam bekas imbangan simetri. Okey. Seterusnya kalau saya tengok yang ini kan cikgu. Okey. Apa tu? Disebabkan cerik ni dia ada muncung kat sebelah. Ya, betul. Jadi ianya tidak simetri. Ya, betul, tidak simetri. Jadi tidak bekas simetri. Ini sebelah sini kita boleh bagi pada cikgu juga. Baik. Nisa boleh bagi pada cikgu juga untuk letakkan di sini. Okey, kemudian kita ada lihat apa lagi? Apa lagi? Cawan ni. Cawan ni, gelas ni. Yang ini kan saya rasa dia mestilah simetri. Kalau tak, nanti dia tak seimbang, dia jatuh, tumpah pula air. Ya, betul. Okey, ini simetri. Okay. Baik. Banyak lagi barang-barang yang tak simetri. Okey, yang macam ni lencana. Lencana, lencana sekolah. Lencana sekolah. Saya rasakan yang ini kan cikgu. Macam simetri cikgu. Betul. Simetri. Yeah. Cuba kalau digariskan kan ada garisan di tengah tu akan menunjukkan imbangan simetri. Okey, yang tidak simetri contohnya tadi kalau gambar kita ada cerik, di hadapan kita ada satu teko ni cikgu. Dia tidak simetri sebab sebelah dia ada macam melengkung tempat pemegang. Sebelah lagi dia ada pula moncong tempat keluar air cikgu, betul? Betul, betul. Tidak okay, simetri. Tidak simetri. Cikgu bantu. Okay. Baik. Apa lagi ya? Banyak di hadapan kita ni barang-barang. Okey, saya ambil cermin mata. Cermin mata ni kalau saya pakai ni hebat betul. Yang ini
dia perlu, saya rasa dia simetri sebab dia perlu berada di tengah-tengah muka kita. Ya. Okey, simetri di dalam pandai muka kita. Pandailah, ya, Nisa pandai betul. Okey, saya nak minta Nisa cuba yang ini pula. Okey. Daripada alam semula jadi. Kalau ramai-ramai, ini kembar dia. Ini kembar dia, cikgu. Betul-betul. Makanya ramai-ramai adalah simetri. Ya, betul. Simetri di sini. Ya. Ya. Baik, saya ambil lagi satu. Baik. Nah, ini alam semula jadi juga. Ini yang berkokok pagi-pagi tu ya. Saya rasa dia tidak simetri. Sebab dia ada sebelah ada kepala, sebelah dia ada ekor. Ya, betul. Dia tidak simetri. Jadi saya masukkan pada kotak yang ini. Baiklah, cikgu, di hadapan kita ni ada pelbagai lagi barangan dan mungkin kita boleh lihat di sekeliling kita, di rumah apa lagi barang-barang yang ada imbangan simetri dan tidak simetri. Sementara itu kita akan bertirak seketika, jangan ke mana-mana, kembali menonton Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alamak, kita dah kembali ke kelas Mahir di Didik TV KPM bersama saya Nisa, Cikgu Nur Hayati dan guru bahasa isyarat kita Cikgu Farazila. Jadi kita nak lihat apa yang kita telah pelajari setakat ini adalah di mana untuk kita menentukan rekaan imbangan simetri dan tidak simetri. Tapi kan tiba-tiba saya rasa macam saya dah jauh ke Kelantan lah, cikgu. Terus ada banyak-banyak wow ni. Apa yang kita nak pelajari sekarang, cikgu? Baik, hari ini kita akan buat aktiviti ataupun kita biasa kalau dalam pendidikan seni kita sebut aplikasi seni. Aplikasi seni. Yes, aplikasi seni. Kita akan buat wow hiasan. Baik. Mira, Nisa, saya nak tanya. Nisa biasa nampak wow di mana? Kalau wow, macam saya cakap tadi, di negeri Kelantan. Kalau saya pergi tepi pantai tu ramai anak-anak muda main wow. Ataupun kalau saya pergi galeri, hiasan-hiasan di rumah dan sebagainya. Okey, betul. Tapi ada lagi wow yang biasa kita nampak, berdekatan sangat dengan kita. Kalau dekat-dekat dengan kita, selain daripada pada baju, saya selalu tengok dekat stamp. Betul. Dekat stamp bila kita kirim kad atau surat dan sebagainya. Apa lagi ya? Di mana lagi saya biasa tengok? Tiba-tiba sekarang tak ingat. Tak ingat kan? Dalam duit shilling pun ada juga. Yes, itulah yang saya nak sebutkan tadi. Baik, saya akan tunjukkan. Sekejap ya, saya macam nak bagi hadiah sikit. Duit raya saya, cikgu. Baik. Duit kertas cuba kita. Nisa pegang yang ini. Okay. Saya akan pegang yang ini. Baik. Okey ya. Sebenarnya pada duit kita pun ada ya apa ni motif wow ya. Contoh duit kertas RM1 dan juga duit shilling 50 sen. Hari-hari kita nampak kan betul? Sebab ini merupakan budaya ataupun seni permainan tradisional masyarakat Malaysia. Betul. Ya, jadi kita tak boleh lupalah. Itu sebab sebagai ingatan kepada semua generasi yang akan datang diletakkan motif wow bulan ini pada duit shilling ya. Baiklah. Okay. Dan pada tangan Nisa ni wang kertas kalau yang ini wang birulah orang panggil kan. Wang RM1 ni kita dapat lihat motif wow ada pada belakang wang kertas ini. Semua buka dompet sekarang, cikgu. Mana-mana wow. Kadang-kadang ada yang mungkin yang tak perasan sebenarnya. Kita hari-hari guna tapi kita tak perasan pun sebenarnya ada motif-motif tertentu pada duit kertas ataupun duit shilling kita. Betul tu, cikgu. Baik, kita akan membuat satu aktiviti wow hiasan. Baik. Sebelum tu saya rasa penonton semua pun ataupun murid-murid di rumah nampak banyak wow yang ada di depan ni kan. Yang di depan ni wow yang sebenar. Wow yang memang diterbangkan ya dekat bawah ni dan tetapi wow-wow tersebut mempunyai apa ni corak yang moden. Dan di atas meja ni pula merupakan wow-wow hiasan. Ini adalah wow hiasan selalu dibuat sebagai cenderahati dan sebagainya. Wow hiasan ni saya tunjukkan empat bentuk wow lah. Cuba Nisa tengok. Yang itu agaknya wow apa tu? Okey, yang ini nama dia wow merak. Saya tahu yang ini dia ada macam daripada kebudayaan Bugis, betul tak cikgu? Ya. Yang ini cantik dia. Okey, yang kedua ni pula?
Yang ini, wow, namanya Jala Budi. Jala Budi. Yang terkenal di negeri Kedah. Ya, betul. Dan yang ini adalah Wow Kucing. Wow Kucing. Ha, dan yang terakhir, Wow Bulan. Ya. Yang hari ini kita nak buat ni, kita nak hias Wow Bulan. Okey, kita nak hias Wow Bulan. Dan apa cikgu nak terangkan bahan-bahan yang diperlukan ya, untuk membuat aplikasi seni pada hari ini. Baik. Yang pertama, kita perlukan bentuk wow ni lah. Okey, murid-murid jangan risau. Sekiranya tak ada bentuk wow, susah nak lukis bentuk ya, wow, boleh sahaja buat bentuk layang-layang. Ya. Bersegi saja kan layang-layang. Okey. Baik. Kemudian kita juga perlukan kertas warna. Kertas warna. Tak ada kertas warna tak apa, tak ada masalah. Boleh guna kertas surat khabar, kertas majalah lama. Betul. Ya? Gunakan okay, kembali. Sebab kita sekarang tempoh PDPR, kita tak tak keluar rumah untuk membeli barang-barang, kedai buku pun tutup kan. Betul. Jadi kita boleh ambil apa saja yang ada di rumahlah. Kemudian kita perlukan benang bulu. Benang. Kalau tak ada tak apa, boleh guna tali rafia ataupun kain perca. Kain perca. Ya. Dan alatan lain adalah seperti gam, gunting, pensel dan juga kad. Yang ini bergantunglah pada saiz macam mana kita nak. Untuk buat apa ni agaknya? Agak-agaknya kan, saya rasa kalau tanya saya, alamak, sebab saya tak pernah buat wow, cikgu. Jadi saya pun tertanya-tanya, kenapa kita perlukan kotak? Baik, saya tunjukkan untuk buat inilah. Ya. Oh. Ini adalah rumbai ataupun untuk kita hias wow kita. Hias nanti. Wow kita, ya? Baik. Okay. Dan yang terakhir, kita juga perlukan, kita bukan semua kita akan buat gunakan kertas yang ini. Baik. Tapi kita juga akan buat hiasan ini menggunakan bentuk. Ya. Bentuk. Bentuk. Okay. Kita boleh guna acuan yang ada dekat rumah. Okay. Paling senang kita boleh guna penutup botol. Yeah. Kan? Yang ini acuan yang saya adalah. Jadi kita akan buat bentuk seperti ini. Bintang-bintang. Boleh buka. Baik. Ya. Nisa boleh buka. Okay. Okay, bentuk bulat. Okay. Kalau kita gunakan acuan, kita akan dapat corak-corak bintang-bintang yang macam ni. Okay. Bentuk tu simetri ke tidak simetri, Mira? Yang ini, kalau bahagi dua, simetri, cikgu? Simetri ke? Simetri lah. Simetri. Kita gariskan pada garisan tengah tu, kita akan nampak bentuk itu simetri. Ya. Yeah. Okey, bentuk-bentuk bulat. Nah, banyak lagi bentuk-bentuk kita boleh gunakan untuk menghias wow modern kita, wow hiasan kita. Dan untuk kemahiran yang akan kita belajar pada hari ini adalah kemahiran lipatan, dan guntingan. Okey, baik. Okay. Saya tak sabar nak lihat apakah kejadiannya. Kita ketepikan dulu. Kita ketepikan dulu. Okey, bentuk ni. Nisa boleh pilih. Okey, saya nak warna biru ke emas. Saya warna emas lah. Mas, ya. Okey, sebelum buat saya akan tunjuk demonstrasi dulu bagaimana kita nak buat teknik lipatan dan guntingan. Baik. Tadi dalam trivia pun ada nyatakan kalau Jepun dinamakan sebagai origami. Eh, origami tu lipatan. Lipatan saja. Kalau lipatan dan guntingan? Kurigami. Kirigami ya. Kirigami, maaf. Ini tadi empat persegi. Okey. Saya lipatkan jadi tiga segi. Tiga segi. Kemudian lipat lagi sekali. Baik. Dan lipat kali. Berapa kali lipat ni agaknya? Satu, dua, tiga. Ya, betul. Tiga kali lipat. Okey, nak senang macam ni kita nak ratakan dia. Kita tekan ya. Tekan menggunakan pembaris ataupun pensel. Boleh. Okey. Ya. Tekan jadi bentuk macam ni. Baik. Nisa. Ya, saya. Minta maaf, boleh tak kalau terbalikkan begini? Terbalikkan. Sebab kita akan buat bentuk ataupun akan buat corak pada kertas ni. Jadi baik, lebih cikgu. Mudah. Lebih mudah nanti nak nak melukis corak. Satu lipat, yes. Dua kali lipat, tiga kali lipat. Ya, betul. Okey. Okay. Ya, saya akan lukis corak. Yang penting untuk lukis corak pada kertas ini, jangan sehingga terputus. Contoh kita nak garis daripada sini ke sini terus. Nanti bila terputus, kita tak akan dapat corak yang menarik. Saya cuba lukis dulu. Okey. Oh, saya kalau melukis ni gementar sikit, cikgu. Tak apa. Macam mana pun tak apa. Dia akan jadi juga bentuk tu. Okey. Okey. Okey, saya pun tak naklah bentuk yang susah-susah. Ini antara mudah-mudah saja ya. Bentuknya lah. Ya. Yeah. Sementara Nisa melukis tu, saya cuba buat bentuk yang lebih mudah lagi. Okey, saya buat tiga segi ya. Apakah kejadiannya? Okey, saya dah lukis dah bentuk-bentuk yang saya inginkan pada kertas saya yang saya telah lipat ini. Ya.
Ini paling mudahlah. Ya, betul. Ha, bentuk bersegi saja. Yang ini agak susah sikitlah. Ya. Tapi practice makes perfect. Kita ambil gunting, kita akan guntingkan yang kita telah tanda tadi. Ya. Baik, cikgu. Kalau rasa-rasa gunakan gunting tu kena hati-hati ya. Betul. Sebab apa ni? Gunting tajam. Kalau ada sekarang PDPR, kalau ada adik-beradik di rumah, ya, jangan apa, jangan cucuk-cucuk macam tu ya, buat aksi-aksi yang apa ni boleh mendatangkan bahaya lah. Okey, kita gunting. Okay. Berhati-hati. Yes. Okay. Perlu juga jaga kebersihan ya. Bekas-bekas apa ni yang kita gunting ni, yang apa murid-murid tengok di atas meja ni, janganlah dibiarkan bersepah pula ya. Ya, buang di dalam bekas sampah. Ya, buang di dalam bekas sampah. Okey, baiklah. Ya, saya dah ketepikan. Baru cakap tadi tak nak lukis bentuk susah-susah, tiba-tiba masa nak gunting, alamak. Susah kan? Tapi boleh je buat yang mudah. Ya, macam yang saya buat segi tiga tadi tu. Mudah sangat tu. Okay. Murid-murid kita pun yang kefusian sederhana boleh buat. Okey, baiklah. Saya rasa saya dah nak siap dah guntingan saya. Saya buat dua versi, satu yang mudah, satu yang agak sukar. Okay. Siapa yang sukakan cabaran. Baik, ready? Saya pun. Lama kejap. Tak habis potong. Okey. Okay, saya gunting sekali lagi. Okay. Okay, macam mana lah agaknya bentuknya. Okay, ready buka ya? Baik, satu, dua, tiga. Okey, kita buka. Alamak, wow. Di sini. Tadi kita belajar imbangan simetri tidak simetri. Corak ni mempunyai imbangan? Imbangan simetri. Ya, imbangan simetri. Ya, ini memang paling mudahlah. Padahal saya cuma apa buat corak tiga segi saja. Tetapi bila kita buka hasilnya wow terus. Yang ini agak susah sedikitlah sebenarnya. Kita lihat. Okey, kita lihat. Okay, cikgu tunjukkan kepada penonton kita sedikit di rumah. Macam ni. Wow. Cantik kan? Cantik. Macam ada bulan sabit semua. Dan keempat-empat bahagian atas, bawah, kiri, kanan semua sama. Okey, kita dah ada kertas potongan kita ni cikgu. Kemudian apakah yang akan berlaku pada kertas potongan kita? Kita nak hiaslah. Baik. Kita nak hias wang kita. Marilah kita bagi menghias. Misal satu. Baik. Tap apa ni? Boleh dapatkan kad Manila. Boleh ke warna biru saya tu? Boleh, boleh. Cantik cikgu. Ya. Okey. Okey. Oleh sebab yang kita nak buat ini imbangan simetri, jadi kita perlu tengoklah. Kita perlu bayangkan ada garisan tengah. Garisan tengah. Kalau tak yakin, boleh saja garis. Garis. Menanya, ya. Boleh saja garis. Baik. Ya, ada rakam untuk Nisa, untuk saya. Saya akan cuba, kita akan gam sama-sama. Kita akan gam sama-sama. Macam cikgu katakan tadi, kita boleh gunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Guna kembali. Bahan-bahan yang agak-agak nak buang tu tak boleh. Kita boleh guna balik. Kemudian, kalau boleh, biarlah kita berjimat menggunakan bahan. Betul. Kita akan guna gam kan? Kalau boleh, berjimat menggunakan bahan. Ya. Kalau banyak sangat gam nanti, tak kemas pula ya cikgu. Okey, saya akan letak. Saya dah mula menampal. Alamak. Jangan gementar. Baik, okey. Saya nak menampal juga. Alamak. Okey, mari kita lihat. Di tengah-tengah, pastikan ia simetri. Okey. Boleh kita angkat? Boleh. Kita tunjukkan. Ya. Kita dah ada satu corak imbangan simetri untuk wang hiasan ini. Baik. Dan kita boleh tambahlah. Ya Nisa, kita tambahlah dengan bahan-bahan yang penting. Yang penting kena simetri. Simetri. Kena simetri. Simetri bermaksud sekiranya dia ada di belah kiri, dia perlu ada di belah kanan. Ya, betul. Contohnya ada lagi ni. Saya ada bentuk love. Wah. Kita boleh tampal kan? Saya ambil warna lainlah pula. Ya. Warna merah tak boleh, nanti dia tak nampak sangat simetri itu. Okey, mari kita tampal, pastikan semuanya simetri. Pastikan bahan kita guna tu berjimat cermat. Betul. Jaga kebersihan. Boleh buat sama-sama di rumah dengan adik-adik. Ya, keluarga. Ibu bapa boleh bantu. Boleh, boleh. Kan, adik-adik kita. Terutama untuk melukis bentuk wow ni lah. Betul. Ya. Boleh dapatkan kertas ataupun kad. Maklumlah zaman sekarang ni kan cikgu. Ramai orang membeli belah di dalam talian. Betul. Jadi bila kita dapat contoh kotak bungkusan tu, jangan terus buang. Boleh buat wow hiasan. Ya, betul. Okey. Selain daripada kertas warna, susah nak buat apa ni, nak beli kertas warna. Boleh saja guna kertas kotak terpakai. Ya, betul. Okey. Okay.
Ada nak tambah lagi? Ha. Saya suka nak buat craft-craft cikgu. Kita akan buat dia supaya dia simetri. Kalau dia sebelah sengit, sebelah lagi mestilah macam cerminan ya, dia kan cikgu. Macam cermin ya. Kalau macam cikgu sebut tadi, kalau saya tengok cermin nampak Aiman tak seimbang tu cikgu. Saya risau cikgu. Hari ini saya yang tak berapa nak seimbang sebenarnya. Tak apa, dah dapat kasut baru. Sebab saya Mira saja. Saya sebut Mira saja. Tak apa. Saya yakin Mira di rumah sedang seimbang tu. Okay. Sampai tersasul-sasul saya sebut nama Lisa hari ini. Okey, kita tambah lagi sikit untuk menghias lagi. Okay, kita tak ada banyak masa. Baik. Jadi kita okay, siap. Dan kita boleh angkat untuk tengok. Ini dia setakat ini. Apa yang telah Nisa dan Cikgu Hayati lakukan. Ya, betul. Okay, kita akan letak rumbai tadilah. Ya. Nisa nak warna apa ni? Saya ambil warna merah itulah Cikgu. Warna merah ni. Baik. Macam mana kita nak buat? Kita gunting sedikit di hujung ni. Gunting sedikit di hujung. Sedikit. Baik. Lipatkan sedikit. Dan kita gunting. Okey, baiklah. Hati-hati jangan sampai terpotong pula hujung tu. Okey. Baik. Sementara kita nak menyiapkan hiasan pada wang hiasan kita, kita akan berterhat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kongsikan hasilnya selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Mahir di Didik TV KPM. Tengok wow hiasan Nisa dah pun siap. Piu. Dan wow hiasan cikgu pun dah siap. Saya punya wow hiasan juga sudah siap. Cantik tak? Cantiklah cikgu. Ini sebenarnya kita masih boleh tambah lagi ya hiasan-hiasan. Ada juga contoh lain ada di bawah dan cuba Nisa angkat yang ini. Okey, baiklah saya akan tunjukkan yang ini. Okay. Yang ini lebih banyak coraknya cikgu. Lebih banyak coraknya ya. Baiklah. Dan kita boleh gantikanlah Nisa ya dengan apa tali rafia macam saya cakap tadi. Jangan jadikan alasan untuk tidak membuat hasil seni ataupun kerja yang sepatutnya kita buat semasa PDPR ni. Jangan lupa. Maksudnya jangan sampai tak buat. Jadi kita buat gunakan apa bahan yang ada di rumah kita. Baiklah. Sekarang ni kan cikgu kan dalam pada kita seronok melakukan aktiviti dan sebagainya. Saya rasa kita nanya dah nak habis dah kelas mahir kita hari ni cikgu. Okey, baiklah. Rasanya kita bila dah siap macam ni, kita boleh lebih cantikkan lagi hasil kita dengan letak pada frame. Sebab nama pun ni buah hiasan kan. Jadi kenalah letak pada frame. Okey, kita dah sediakan frame kat sebelah sini. Saya bawa ya. Boleh cikgu. Selepas ini kita akan pergi kepada rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Mungkin saya perlukan bantuan ya, untuk gamkan. Saya akan cuba bantu cikgu. Okey, baiklah. Saya ada pelekat cikgu, boleh cikgu ya? Boleh, boleh. Pelekat di mana kita akan lekatkan wow kita ni di okey, baiklah. Saya akan buka ya. Macam ni. Okey, baik cikgu boleh lekatkan. Baiklah. Okey. Baiklah. Di atas pula cikgu boleh ya? Okey. Cikgu boleh bukakan di situ. Kalau adik-adik ada frame di rumah ataupun boleh gantungkan di bilik adik-adik, boleh gunakan. Okey. Saya tinggilah ya. Okey, baiklah. Kita telah pun dapat lihat. Cantik kita punya wow hiasan ni di dalam bingkai gambar ini. Jom cikgu kita kembali ke meja kerja kita.
Okey, baiklah. Setakat ini kita telah pelajari macam-macam lah cikgu. Yeah. Aktiviti magic, wang hiasan dan sebagainya. Jadi, sebelum berakhir, betul. Cikgu nak nilai sikitlah Mira ya. Saya cuba, seram, saya cuba. Seram kan? Baik, cikgu nak tanya. Sebenarnya, selepas semua sesi yang kita belajar hari ini, apa yang telah Mira pelajari sebenarnya? Nisa pelajari sebenarnya? Okey, setakat ini saya faham yang kita telah pelajari daripada segi rekaan, daripada sudut imbangan, ada imbangan simetri dan ada imbangan yang tidak simetri. Yang kita dapat lihat daripada aspek bukan manusia, ada yang daripada aspek karya seni. Itu dia yang kita telah pelajari setakat hari ini, cikgu. Ya, betul. Daripada imbangan yang kita belajar, imbangan simetri, imbangan tidak simetri ini, agak-agaknya lah. Ya. Apa akan berlaku kalau tiada imbangan? Kalau tak ada imbangan, mestilah dia tak kukuh, tak stabil. Betul. Macam kasut cikgu tadi. Bila tak seimbang dah terpleok, nak terjatuh, jadi bahaya. Betul, betul, betul. Ya. Contohnya lah cikgu bagi satu ya. Wow yang kita buat ni. Betul tu. Wow kita buat ni tadi, hiasan wow ni, kalau tak ada tak seimbang. Kata seimbang, dia tak boleh terbang cikgu. Ya, betul, dia tak boleh terbang. Jadi keseimbangan ni sangat penting dalam kehidupan kita lah ya. Betul. Dan bila kita dah buat wow ini tadi, cuba Mira cadang, Nisa cadangkan pada cikgu. Kita nak buat apa? Adakah setakat kita frame kan, kita bingkaikan saja? Apa untuk, lagi kita boleh buat? Untuk wow hiasan ni kan cikgu, selain daripada menjadi hiasan, cantik-cantikkan rumah, cantik-cantikkan bilik, kita boleh jadikan sebagai cenderahati kepada sesiapa yang kita nak beri. Betul. Ataupun buat peniaga-peniaga ataupun pengusaha usahawan craft, terutamanya wow boleh jadikan sumber pendapatan bagi mereka cikgu. Ya, betul ya. Jadi untuk murid pendidikan khas mungkin satu hari nanti boleh jadi usahawanlah. Betul. Ya, yang mengeluarkan produk wow hiasan ya. Dan wow hiasan ni tadi kita dah nyatakan sebagai satu unsur seni budaya Malaysia ya. Kenapa kita perlu mencintai seni budaya Malaysia ni? Oh, penting cikgu untuk kita cintai unsur seni ataupun warisan seni supaya ianya tidak pupus. Warga-warga pun boleh generasi akan datang pun dapat orang kata apa dapat diwariskan segala kita punya budaya budaya kita. Jadi generasi akan datang akan dapat lihat macam wow ni cantik. Jadi kita perlu jaga warisan negara kita supaya dapat diwarisi turun temurun. Tersasul-sasul saya cikgu. Dia nervous, cikgu nervous bila dia nak kena soal tu kan. Betul. Sebab wow ni merupakan salah satu identiti negara kita lah. Betul. Jadi kita kena sayangi, kita kena jaga dan pelihara identiti negara kita ya. Baiklah, setakat ini saya rasa banyak dah yang kita pelajari di kelas Mahir pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nurhayati dari SMK Sungai Manggis, Banting, Selangor. Dan juga terima kasih kepada guru bahasa isyarat kita iaitu Nur Farazilah yang merupakan guru pendidikan khas dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam, Selangor. Terima kasih kepada semua yang menonton Mahir. Kita jumpa di episod akan datang. Saya Nisaki. Assalamualaikum. Bye.